Halo semua, kembali lagi di channel Tropos Alfi Indonesia. Gua Artes atau bisa panggil yang Artes. Kita kali ini mau ngecek Trading Plaza di Indonesia atau di server Asia itu lebih kaya atau lebih kayaan di Amerika, teman-teman. Gua pengen ngetes ya. Tapi sebelum video mulai, jangan untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol bell notification untuk tahu juga. Ini lama juga share channel gua Artes dan deskripsi. Langsung ke videonya. Nah teman-teman, jadi di sini gue pengen ngetes ya teman-teman ya, Trading Plaza di Asia atau ini kan kita sekarang di server Singapura, terus di Eropa sama di Amerika. Gue mau lihat paling kaya atau paling sultan itu Trading Plaza di mana ya teman-teman. Dan gue bakal masuk ke Trading Plaza yang voice sama yang non voice. Gue pengen ngecek soalnya. Pertama kita di server biasa ya, server Singapura ya teman-teman ya, atau ya, Indonesia lah ya, Asia Tenggara lah, bodo amat lah. Tapi Roboso ada server di mana aja? Jepang ada nggak sih Jepang? Gue gak tau deh kalau itu ya. Gue gak tau di Jepang ada atau enggak. Tapi kalau di Singapura udah pasti. Kita ngeceknya dari PT yang dijual sama James ya teman-teman. Ini yang Trading Plaza yang non-voice ya, karena yang bisa voice cuma gue sama ini orang doang. Oke, jadi yang dijual bukan yang di-equip ya teman-teman ya. Ini gak ada. Kita ada ya Neon Twilight Cat, Minus ini Party Cat, Elf Dog. Terus Jamesnya paling gede di bawah yang selain gue itu 99B. Gak nyampe 100B. Gak ada yang bagus banget, oke. Dan di sini cuman beberapa ini ya apa kesempatan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan di voice sama yang tempat biasa servernya kayak jelek gitu, ya sudah berarti break. Tapi kalau misalkan kayak misalkan di voice bagus, yang di biasa jelek, nah berarti kita bisa bilang bagus. Kita ngecek satu-satu aja lah. Pokoknya intinya kita ngecek dua-duanya. Kalau misalkan kita ke yang voice ini lucu banget namanya Santa Kawaii, orang keluar langsung, oke. Yang ke voice chat server, gue sekalian mau coba untuk beli eksklusif, siapa tahu kan kalau di server yang Asia Tenggara tuh cuannya strong gitu kan, gitu tuh murah-murah gitu, atau gue siapa tahu gue bisa jual dengan harga mahal gitu kan. Eh guys, betul ini gue gantinya tuh gimana? Gue tuh pakai VPN. Kalau misalnya kalian mau nyobain terserah kalian mau pakai VPN apaan. Kalau gue pakai NordVPN, nggak disponsor BTW. Jadi terserah kalian mau pakai apaan. Di sini oke. Okay. Huge. Oke, okay. Di sini ada orang kaya. Satu dan kita lihat 900B. Oke, okay. Yang paling gede Grim 180B. Huge Jolly Pinguin 55B. Ini 50B, Huge Elf Cat sama Huge Elf Dog itu 70B. Oh ya, betul, kita kan dapat ini ya, dapat Christmas stocking, kita cobalah. Coba tuh dapat Huge kan? Oh enggak, dapatnya ini Elf Dog. Enggak apa-apa. Dapatnya gratis juga. Jadi menjelek memang bagus apa, tapi kalau misalkan bisa Huge sih ya, karena gua udah ngabisin berapa kemarin 12.000 Robux, yang kemarinnya lagi 10.000 Robux ya. Karena gua enggak dapat Huge 22.000 Robux, enggak dapat Huge ya. Hampir 23.000 bahkan ya. Shiny Jolly Penguin. Oke, okay. Bisa pun nggak ada beda harganya, tapi tetap aja sih keren sih. Dapat shiny. Sama ini 50, ini strength 2, ini agility. Oh, dia dari incarnya. 50B worth it nggak sih? Golden Huge Hacket GHHC itu ya? Ya kan GHHC ya? Worth it nggak sih? Golden Huge Hacket? Gue nggak tahu ya. Coba. Ini gue pingin coba tanya dari Discord sama dari ya bukan gue nanya dari Discord sih ya. Ini harga kira-kira 55B. Ya kalau misalkan gue ngeliat ya kisaran 55B bisa sih gue beli. Kalau Huge Festive Cult yang emas itu berapa? Oh nggak, ini mahal. Ini mahal. Ini 50B. Huge Monkey. Di bawah 1000. Siapa tahu itu Huge Monkey 265B. Gue belum punya sih. Dan cuma 600 doang. Beli enggak, guys? Rugi atau tidak ya, teman-teman ya? 265B, teman-teman ya. Yang ke 600. Ini apa? Ini yang ke 600. Ini 50B. Oke, kalau misalkan nanya, "Bang, bal James lu enggak cukup, Bang." Ya kan ntar tinggal ngambil di bank ya, guys. Ya santai aja, guys. Sabar. Kalau misalkan ini kan kita bisa jual 55B ya. Tapi gue nggak tahu kalau kedepannya bakal lebih murah atau lebih mahal. 50B turun lagi. Di sini ada terakhir 9B Yusel Rock ya. Bukan golden, bukan apa. Kalau gue nanya Discord sih ini loose ya. Tapi Huge Jolly Penguin 45B. Mahal sih, tapi 45B Huge Jolly Penguin tuh bisa dijual di berapa ya? 50B, tapi 50B aja tadi gak laku. 45B aja gak cepet laku. Cupcake 28B. Cupcake coba ya. Cupcake itu mahal di 28B. Gue bisa mungkin di 20B kali ya. Kalau Huge Jolly, nah ini nih, gue kalau Huge Jolly gue kurang tahu harga. Karena kemarin gue beli agak kemahalan ya, karena gue belum tahu harga di awal-awal. Ya maaf guys.
Ya enggak apa-apa lah ya. Sekalian belajar. berapa deh ya? 45B kayaknya fair sih. Kayaknya fair sih itu sih. Ya kayaknya ini fair sih menurut gue ya. Meskipun incarnya jelek, sini 195 agak mahal. 45B ada yang lain. Kita sekalian cari-cari eksklusif teman-teman ya. 55B, 42B ini lebih murah nih. 42B. Gila ini orang udah 9T. Buset. Gila banyak juga nih. Banyak juga James. Ini emang ya bisa di-AFK-in sih. 42B untuk Huge Jolly Penguin. Gas kita beli deh. Guys, kita beli. Guys, like sama subscribe teman-teman ya. Kita udah beli Huge Jolly Penguin lagi. Kita udah ada 3 berarti ya. Ya, oke lah ya, lumayan lah. Terus kita mau cek lagi. Di sini udah bisa belum give ya? Mau sudah bisa? Belum bisa, oke. Okay. Belum bisa. Ya, kalau misalnya kita ngelihat server Asia atau Singapura untuk di bagian sininya, maksudnya bagian tradingnya, trading plaza untuk voice chatnya itu lumayan kaya. Oke. Okay. Kalau bilang gua bilang kaya banget atau sultan banget sih, enggak ya. Kalau gue bilang itu enggak ya. Karena yang huge-nya banyak, tapi enggak semuanya. Sama kalau kita lihat equipet-nya, meskipun gue enggak ada equipet-nya, kayak biasa aja. Dan, iya. Terus sebenernya sekolah 80B, kemarin gue beli murah banget, mahal banget. Ya udah, enggak apa-apa. Huge scary cat. Huge scary cat berapa ya? Huge scary cat. Kayaknya ntar dulu deh, kita coba ke ini guys ya. Gue tadi kan gue bilang, gue pakai VPN untuk ke... Kita kan sekarang di mana? Server Singapura ya. Karena nggak ada server Indonesia. Kita cobain pertama ke server Eropa teman-teman ya. Ini gue bakal disconnect karena kalau misalkan VPN tuh kayak cara kerjanya itu gimana? Kalian matiin kayak dimatiin ternyata terus nyalain lagi tapi pindahin ke mana gitu. Dan itu untuk legal. Ya itu legal harusnya ya. Karena gue juga udah nanya ke teman gue itu nggak apa-apa. Nah kita coba ke server Eropa. Kita mau ke negara mana teman-teman ya? Manchester ya. Kita mau ke Manchester. Oke, gue DC. Ini gue udah bisa belum? Oke, gue DC. Gue langsung reconnect aja. Gue mau ngeliat yang pertama satu. Gue ping liat ping gue berapa. Kita sekarang udah mau masuk ke server Eropa teman-teman ya. Tadi kalau pas gue ganti VPN tuh gue harus login ulang. Karena dikira beda. Gak tau kayak okay, beda lah. Nah gue mau liat pertama ping gue berapa. 258. Gue biasanya main di kisaran 40-50-60. Oke, kita coba ke trading plaza. Wah, nge-lag banget. Ke server normal dulu. Karena kalau misalkan trading itu kayaknya gak perlu ping yang kecil-kecil. Karena akan ke trading booth doang. Dan kita server, harusnya kita kan server Eropa. Dan gue sekarang di London. Jadi gue harusnya banyakkan orang Inggris. Yang bahasa Inggris. Jadinya harusnya gue bisa mengerti ya. Kalau misalkan tiba-tiba gue ke Spanyol bahasa itu gue gak bisa. Ini server biasa ya, yang normal ya. James paling gede bawah gue 72. Jadi menanganan tadi, masih menanganan tadi. Huge atau eksklusif, gak ada. Burik, ini orang pamer huge atau gimana nih? Dikeling-keling mulu. Hey yang gak. Kenapa? Ngobrol sama bule. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Dia cuman hey yang gak. Udah gitu doang. Bodo amat, manggil nama terus kayak kalian teman kalian ya. Woi, tes. Udah gitu. Terus pas udah jawab, "Ah, kenapa?" Halo. Udah gitu doang. Kayak bodo amat. Kesel juga gua. Equip dulu, equipet kita. Equipet dulu. Biar sombong dikit. Tapi sayangnya tuh kita 22 tuh. Jadi yang belakang tuh sendiri doang. Trade. No, gak mau. Gua mau ngeliat dari boot, bukan mau trading. Tapi kalau misalnya kita lihat dari petnya, biasa aja sih. Dan di sini tadi gue gak ada yang gue lihat yang jual eksklusif di server Eropa. Gue gak tahu sekarang gue masuk server Eropa atau masih Singapura. Gitu-gitu masih Singapura. Gue ping lihat, pingnya gede sih tuh, 500 tuh guys. Pingnya tuh 500, 800, 500, 400. Ya rata-rata di 500-600 ya. Ya 500-600 itu nge-lag banget. Dan ya kemungkinan besar gue di sana di Eropa. Guys, kita masuk ini guys ya. Masuk kita ke luar negeri secara murah dengan teman-teman ya. Dengan cara VPN. Kalau misalkan kalian pakai VPN yang gratis berarti. Kalau ini kan gue VPN-nya yang bayar. Supaya koneksinya stabil. Gue enggak tahu stabil atau enggak ya. Pokoknya yang penting kalau misalkan yang gue pakai sekarang tuh lebih banyak pilihannya. Yang pertama, kita bisa tap dulu. 1T, oke, okay, banyakkan ini ya. Banyakkan ini jauh. Ini Eropa, oke. Okay. 130. Oke. Okay. Ini 110B untuk Dragon, oke. Okay. Pocket 10B, oke. Okay. Apa lagi? Huge Elfcat 60B. Ini 1B. Tapi kalau dari yang James menangan ini, tapi kalau dari yang Pet menangannya sebelumnya sih, di sini enggak ada yang jual huge.
cuman ada sih tapi dikit banget. Ini voice kit ya pada gak ngomong semua ya, pada gak ngomong semua. Gue coba deh ya, gue mencoba menjual sesuatu. Ping gue berapa? 300-400, oke. Gue pengen mencoba menjual, apa ya, gue pengen coba menjual, kan tadi kan gue beli 42B ini kan ya. Gue coba jual yang ini, ya yang ini, di harga coba di 50B. 50B, apakah ada yang beli? Mahal ya. Di sini pada mahal-mahal semua ya. Pada mahal-mahal semua nih. Ini use Hellrock-nya gua unequip dulu, gua pakai yang ini dulu biar enggak emas semuanya ya. Kalau misalkan gua ngeliat emas semuanya agak pusing. Oke, kita equip dulu ini. Equip ini lumayan, gua nge-lag banget. Elop, gua nge-lag banget. Demi nge-lag banget, nge-lag. Gua klikkan di link-nya lama banget. Pakai ini. Apa lagi ya? Pakai ini. Oke, biar kalian sombong dikit. Ada huge snowman. Dia punya huge snowman. Oke. Kayak mereka tuh jualnya mahal-mahal semua. 137B untuk huge hacket yang rainbow. Bisa sih gue beli tuh. Kalau gue bisa jual kira-kira di 140, tapi itu 3B doang sih. 3B untuk modal 137B enggak sih. Ini kira-kira enggak 30B. Enggak 67. Enggak. Kalau misalnya kita ngomong sultan, sultanan Asia guys, lebih sultan Asia teman-teman ya. Jadi Eropa masih masih apa, nomor satunya masih Asia guys ya. Nomor satu masih Asia. Kita lihat Amerika nih guys, pemain Roblox terbesar. Gue nggak tahu terbesar. Pokoknya pemain Roblox. Pokoknya banyak yang main Roblox di sana lah. Gue bakal pakai VPN-nya ke New York teman-teman. Dan ini gue bakal disconnect dan gue bakal ketemu kalian pas sudah masuk lagi. Jadi di sini itu tuh yang main tuh sekarang lagi ada 200.000 orang. Dan sekarang itu gue malam, berarti di Amerika kisaran pagi atau siang, kisaran pagi atau siang, gue nggak tahu jam berapa tepatnya karena gue nggak tinggal di sana. Bagi yang kalian tinggal di sana, tolong komen di bawah. Itu kalau misalkan di sini jam 10 malam, di sana jam berapa? Apakah jam 10 pagi atau jam 11 pagi? Siang sorry, kalau 11. Kalau misalkan dari game biasanya sih, ya kayak sih. Tapi kita lihat dari ping dulu, nggak beda jauh ya guys ya. Pingnya nggak terlalu nge-lag sih. Kita coba ke normal server, oke. Ke server biasa dulu. Di sini tuh yang kayak berapa orang sih atau berapa banyak? Kalau James kan menangan di server Eropa kan? James server Eropa, banyakkan server Eropa. Jadi kalau misalnya kalian mau jual pet mungkin di Eropa. Server biasa. Tadi kita lihat tuh 2 3. Oke, okay. Yang kedua 101B ya. Apaan sih kalau karakternya begitu? Oke, okay, dari karakter paling aneh di Amerika, guys. Dari karakter yang paling aneh di Amerika. Server biasa. Green skate 750M. Worth it gak sih green skate? Green skate. Gue udah berapa sih green skate? Bisa untung sih. Tapi kalau misalnya kita lihat server kayaknya emang harus di voice doang deh guys ya. Kalau nggak di server Trading Plaza voice, isinya agak jelek-jelek semua. Mau dimanapun sepertinya begitu. Makan bagi kalian yang belum punya voice di Roblox, aktivasi voice kalian. Bagi yang bisa pakai apa, searching Google aja. Gue juga udah lupa, udah lama soalnya gue aktivasinya. Langsung aja kita ke voice server, kita lihat nih paling kaya di mana. Kita pertama dari rating dari James yang pertama masih Eropa, dari pet yang dijual Asia. Kita lihat apakah di server Amerika lebih kaya di voice-nya atau tidak nih teman-teman. Kita pertama lihat di voice kan, ini voice kok voice nggak ada yang voice. Kayaknya voice sih, karena ya kayaknya ini voice karena banyak juga tuh. Iya kok, ada tapi nggak tahu lah. Oke, kita cek ya, 1, 2, 3. 600B. Tadi di Asia berapa sih? Oke, yaudah, nomor 1 masih Eropa berarti ya. Eropa, dari James Eropa nomor 1. Kita lihat. Mahal. Use Mosaic Corgi. Shiny Golden Use Jolly Penguin. Use Cellrock. Free for me. Bodo amat. 800M. Ya oke lah. Use tight eye cat. Biasa aja. Kita lihat. Ini. Oke. Okay. Badut nomor 1 Amerika. Badut nomor 1 di Spencer Motor 10 tuh Amerika ya. Server Amerika sorry. Whatever, server Amerika. 3B untuk tight eye
Gue belum punya sih. Misi Spock 95B. Nggak, skip. 60B untuk... Gila, ini mahal-mahal semua ya. Ternyata nggak wow banget ya. Gue kira tuh di Amerika tuh bakal wow banget. Tapi yang pengen gue cek harganya. Di Amerika mahal banget, eh. Ini harganya mahal banget. Gini, guys, ya. Ini film menurut gue untuk pet huge banyakan di Amerika. Tapi untuk harganya lebih murah di Asia. Tapi kalau misalkan gemsnya banyakan di Eropa. Berarti video sampai situ aja. Makasih sudah menerawang sampai akhir. Untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol beri support juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua itu artis dan deskripsi. Bye semuanya. Bye-bye.